Gempa 6 skala Richter yang mengguncang Situbondo dan juga Sumenep menyebabkan 500 rumah warga rusak. Untuk mempercepat pemulihan desa-desa terdampak gempa, 150 personel TNI diterjunkan di Pulau Sepudi. 150 personel TNI tiba di Pulau Sepudi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur Jumat sore. Mereka akan membantu pemulihan desa-desa yang terdampak gempa Situbondo. Kecamatan Gayam merupakan daerah yang terdampak parah akibat gempa. Bantuan dari berbagai pihak juga telah tiba Jumat sore. Kedatangan bantuan ini terbilang lambat karena terkendala transportasi dan jarak Pulau Sepudi yang jauh dari daratan Pulau Jawa. Pasukan tambahan yaitu dari TNI sebanyak 100 personil, Raider 50, ditambah dengan Kodim dan Ibu Bayangkari serta Persit, yang mana bisa kita lihat bersama juga, kita juga membawa perlengkapan untuk korban gempa. Hingga Jumat malam, aliran listrik di Pulau Sepudi belum normal. Masih ada daerah yang aliran listriknya masih padam. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga Jumat malam, jumlah rumah rusak di Pulau Sepudi mencapai 500 unit dan korban meninggal 3 orang. Sebelumnya Kamis dini hari, gempa berkekuatan 6 skala Richter mengguncang Situbondo dan Sumenep, Jawa Timur. Pusat gempa berada 56 km timur laut Situbondo dengan kedalaman 12 km. Didik Setiabudi melaporkan Luknet.